Youtuber.com, welcome back to Hitlist. Bulan Oktober identik dengan Halloween, yang sudah tidak asing lagi dengan film-film action, horror, hingga thriller. Hitlist juga sudah ngumpulin rekomendasi film yang bakal tayang dalam Halloween ini. Let's check this out. Yang pertama ada Halloween Kills, sebuah film thriller yang akan menjadi babak baru dalam waralaba film Halloween. Sinopsisnya sendiri merupakan kelanjutan dari film yang sebelumnya, di mana si legendaris Jamie Lee Curtis telah berhasil menjebak Michael Myers di ruang bawah tanah yang kebakaran. Namun ketika pemadam kebakaran tiba, secara tidak sengaja mereka malah membantu Michael si sang penjahat keluar dari rumah tersebut dan justru malah diserangnya. Laurie pun mendengar kabar bahwa Michael kembali menyerang masyarakat. Itu membuatnya bertekad untuk kembali menghadapi Michael yang telah menghantui kehidupannya bertahun-tahun. Meski saat ini, kondisinya pun tengah menjalani perawatan. Tapi kali ini ia ingin memastikan bahwa akan menjadi perlawanannya yang terakhir. Akankah ia berhasil? Saksikan film ini di 15 Oktober mendatang. Selanjutnya ada sequel kedua dari film action fiction Venom. Kali ini masih menceritakan kisah perjalanan Eddie Brock dengan Venom yang ada di dalam tubuhnya. Kali ini, ia juga akan bertemu dengan seorang psikopat Clayton Scarsetti yang ternyata juga memiliki karies di dalam tubuhnya yang memberi kekuatan luar biasa. Akhirnya pun terjadi pertarungan yang hebat antar keduanya. Yang terakhir ada film animasi The Addams Family 2. Sebuah film horror komedi yang kali ini menceritakan Morticia dan Gomez yang sedang di fase putus asa karena anak-anaknya yang mulai tumbuh dewasa. Untuk merebut kembali kedekatan, akhirnya mereka memutuskan untuk berlibur bersama untuk yang terakhir kalinya. Petualangan mereka ke seluruh Amerika akan menghadirkan kisah-kisah yang sangat lucu. Nah, sobat Redcom, itu dialah rekomendasi film spesial Halloween. Yang mana nih yang paling sabar kamu nonton? Hai, sobat Redcom, thanks for watching and see you next week on Hitlist.